Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat dari Hadi Official Channel. Hadi Official Channel. Pagi ini alhamdulillah Batam nih diguyur hujan. Pas di 1 Muharram 1442 Hijriah tahun baru Islam. Sekarang kami sedang berada di tempat tinggalnya Pak Hendra. Perumahan Mas Eba Indah. Perumahan Mas Eba Indah di Puskopkar. Alhamdulillah kita melihat aktivitas beliau nih. Kreasi-kreasinya. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan berkarya. Dan Abah pun nih sedang tidak pakai baju berkarya. Coba bisa dilihat ini apa namanya, kerajinan beliau, kaligrafi yang tulisannya yang satu lafaz Allah nih sepintas kita ingat kayak logo Darut Tauhid gitu ya. Agak apa namanya, segitiga begitu, luar biasa. Tanya, nanti dipasang dimanapun tempatnya, di masjid apalagi di rumah, selain jadi pandangan mata kita juga mengingatkan kita kepada Allah, kepada utusannya, junjunannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulisan-tulisan ini kadang kita lihat di jalan, selain dilihat oleh mata langsung nyambung ke hati, bahkan ke bibir, ikut membaca tulisan. Iqra'u bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Itulah bahasa Arabnya. Jadi gimana? Kemudian inilah namanya kaligrafi. Nah, supaya lebih jelasnya lagi kita langsung bincang-bincang dengan beliau. Diperkenalkan diri dulu gitu. Nah, saya pun lagi. Oke, pemirsa, kita bincang-bincang dengan beliau, Pak Hendra, tentang kegiatan beliau di pagi hari ini mengerjakan kaligrafi dari ukiran-ukiran kayu ya. Dari kayu. Terlebih dahulu mungkin kita perkenalan dulu dengan beliau. Yang keras dong volumenya. Nama saya Hendra. Ini dalam keadaan COVID, jadi kita cari kesibukan sendiri daripada nganggur di rumah. Ya, kita buat kegiatan lah seperti buat kaligrafi ini. Yang mana tahu ada yang mau pesan, silakan. Klik like and subscribe dan nomor teleponnya di situ. Di situ ada like and subscribe, nomor teleponnya ada, nomor WhatsApp-nya. Nah, Penda, ini dari bahan apa tadi? Kayu palet. Dari kayu palet ya. Memang ukurannya kecil-kecil, mudah atau memang agak rumit juga? Ya, tergantung yang kita buat, Pak. Kalau memang modalnya kecil ya memang agak sulit karena gampang patah. Tapi semuanya ini pekerjaannya bagus, kalaupun ada sedikit patah itu bisa diperbaiki dan nggak kelihatan sama sekali di mana yang patahnya. Seperti kita pun dalam kehidupan suka mengalami patah ya, Pak. Patah arang. Patah arang, patah hati, patah semangat dan lain-lain bisa diperbaiki. Apalagi sekarang tahun baru Islam 1400. Tak boleh patah semangat, harus semangat. Semangat Indonesia maju dan menang. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ceritanya untuk di rumah Pak Hendra. Sudah ada pesanan orang. Pesanan ini. Di pesanan orang, Bu. Ada pesanan. Bisa diterangkan ini lapan apa, Pak Hendra? Allah. Lapan Allah. Jadi awal-awal yang dipotong dari mana dulu nih? Cara-caranya tadi. Biasanya
biasa ngambil dari sini, Pak. Dari lam pertama dari, dulu ya. Dari lam dulu. Jadi alif dulu dipisah, dipotong, kemudian ya biasalah lam. Sesuai tulisan di kertas kita nulis lam jalalah yang pertama, lam kedua, kemudian terakhir H. Huruf H ini ya. Dan lagian ini kolongnya. Menurut beliau katanya tidak pernah lepas wudu nih membuat ini. Masya Allah, luar biasa. Emang harus begitu. Biar istilahnya ada berkahnya dalam membuat. Jangankan hal-hal duniawi. Misal lagi di pasar, pedagang, buka toko, jualan barang atau makanan, punya wudu, berkah itu. Menurut berita katanya para karyawan dan karyawati di HPAI, HNI, Halal Mart Indonesia, itu para karyawannya sedang mengemas produk itu, obat-obatan itu dengan punya wudu. Bila batal wudunya, wudu dulu, lanjutkan lagi. Termasuk para ibu-ibu karyawatinya itu, bila sedang ada halangan bulanan, ya kan ibu-ibu suka ada tamu tuh bulanan, ada haid gitu, maka diliburkan dulu, nanti sudah selesai baru masuk kerja lagi. Apalagi ngerjain kayak gini nih, nah seperti sedang membangun masjid itu, para tukangnya luar biasa kalau seandainya sambil punya wudu, apalagi waktu sholat ya ikut sholat, jangan sampai ngerjain masjid ngaduk terus gak ikut sholat, rugi. Itu luar biasa ini. Nah kemudian harapan kita, harapan Pak Hendra nih ke depan nih, situasi sekarang COVID gimana, keinginannya apalagi di tahun baru Islam ini? Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah COVID ini dan kita kembali beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ini wabah gitu ya, bila ada perannya mengganggu kehidupan, apalagi dalam amalan agama, itu menurut agama disebutnya sudah menjurus kepada fitnah. Fitnah fid dunia adalah diantaranya terganggunya kita ibadah karena ada penyakit. Walaupun ya idealnya sedang ada penyakit pun ya ibadah biasa normal. Seperti halnya Nabi Musa, walaupun didera dengan kesulitan yang datang dari raja yang zalim, pemerintah zalim saat itu Firaun, tetap Nabi Musa ibadah. Kemudian Nabi Isa juga sama, dengan berbagai kesulitannya tetap ibadah. Nabi Ayub diberi penyakit yang luar biasa berat, tetap ibadah. Nah kita pun kaum muslimin, walaupun sedang ada COVID nih, katanya masih ada nih, ya ibadah jalan terus. Apalagi sekarang udah mulai new normal. Apa namanya, adaptasi kehidupan baru ya, dalam di masjid pun, dalam jarak, dalam hal-hal lain agak dilonggarkan lah, jangan sampai sama seperti sedang terjadi apa namanya, peningkatan COVID ini meningkat. Kalau sekarang kan udah mulai aman, agak dilonggarkan. Intinya, jadi para pemirsa, tentu kita suka lah, menyukai keindahan, menyukai hal-hal seni, karena Islam itu tidak melarang tentang seni. Tidak bid'ah. Justru Islam itu seni, mewarnai seni. Jadi yang punya kesukaan seni kaligrafi, ingin belajar, bisa datang langsung ke sini, ke Pak Hendra juga. Atau umpamanya gak sempat belajar tapi ingin memiliki ini, bisa dipesan langsung oleh ke beliau melalui nomor telepon berapa? Telepon 0812 56 4747.
Oke, nanti atau dicatat, bisa melalui Abah Hadi Nasrullah. Ini apa bacanya, Mbak? Allah. Allah. Kalau yang ini nih. Muhammadur Rasulullah. Di sini ada dua mim. Muhammad. Ha dan idalnya nih. Luar biasa. Jadi itulah bincang-bincang kita di pagi menjelang siang ini. Di awal tahun baru 1442 Hijriah bersama Pak Hendra, insyaallah di kemudian waktu kita berjumpa lagi tetap dalam kondisi sehat, semangat, iman dan takwa. Biasa dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam-salam buat pemirsa dimanapun berada, kepada keluarga, sahabat, kerabat yang dekat. Demikian, wilayah topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman nih, hasilnya. Ini hasilnya. Ini ukuran luar biasa. Nah ini, yang belum di ini ya. Masya Allah. Ini yang... syahadat, dua kalimat syahadat yang diukir seperti seorang sedang tasyahud, sedang tahiyat. Ini bang. Nah, ini yang jadi foto dulu. Para sahabat semua kaum muslimin, juga para DKM masjid nih, para pengurus DKM yang di masjidnya sudah ada kaligrafi tapi ingin diganti dengan yang baru, apalagi yang masjidnya belum ada kaligrafinya nih. Masya Allah. Untuk ini kaligrafi surah Al-Ikhlas. Awal-awal tinta ini belum ketebak apa ini, karena emang ini kaligrafi selain indah, dia emang begini. Oke, lagi jadi sahabat-sahabat dimanapun berada yang ingin memiliki kaligrafi ini untuk dipasang di rumah atau untuk bingkisan hadiah nih. Hadiah tahun ini baru Islam untuk acara-acara pernikahan sahabat, keluarga. Nah, bisa menghadiahkan ini selain awet untuk baroka. Ini mas kawin. Luar biasa. Sekali lagi masjid-masjid nih, para pengurus DKM yang di masjidnya belum ada kaligrafi, yang mudah ini tinggal nempel aja. Bisa dipesan di Pak Hendra di Puskoka. Rumahan Mas Eba. Oke lah, segini dulu teman-teman. Ini berhubung apa memorinya agak berkurang, soalnya tidak bisa siaran langsung ya kan. Jadi nanti kita lanjut kembali. Bagi teman-teman yang mau pesan bisa order melalui kita ya. Jangan lupa like and subscribe, share and comment. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hendra. Mudah-mudahan barokah. Ada ininya juga ya. Iya. Juni 2020. Ini buatnya. COVID-19. Baca Pak. Ayo sesen. Ses. Saya pas momen COVID-19. Oh. Ternyata sesi COVID di saat ada COVID itu bagi orang-orang yang kreatif menambah karyanya. Oke. Pendra Base.
Yeah.